बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इकरा दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم افتح علينا حكمتك واجعل علينا من رزقنا وعملنا يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري في امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. آمين يا رب العالمين. Okey, dah bersedia belum? Okey, kalau dah bersedia duduk tegak-tegak. Macam Adam Darwish. Safwan boleh buka kamera tak? Safwan yang mana eh? Yang kecil-kecil tu kan? Siapa tak buka kamera, Malimah tak berapa kenal tau. Okey, kita teruskan insya-Allah. Hari ni pagi ni subjek sirah. Betul tak? Betul. Ha? Bukan. Sirah kan? Jadi Malimah akan teruskan. Sila buka buku sirah. Hari tu kita sampai mana? Minggu lepas sampai mana? Cepat. Buka. Minggu lepas dah sampai tajuk apa? Kalau tak dengar suara Mak Lima, tolong tegur ya. Sesiapa? Okey. Okey, kita dah sampai mana hari tu? Sampai tajuk mana? Ingat tak? Hello? Ingat tak? Dengar. Kita dah sampai tajuk mana? Pengislaman dah ke? Pengislaman orang-orang Yasrib? Dah ke? Belum kan? Dah. Assalamualaikum, Mak Lima. Waalaikumsalam. Kita dah sampai pelajaran ke berapa? Dah. Nak ambil buku kat. Minggu lepas kita sampai berapa? Berserak berapa? 68. 68. Okay. Okay, jadi kita akan teruskan buka surat cara mewujudkan ni pun kita dah belajar. Ni pun dah. Sampai sini. Isi kandungan. Okay, kamu boleh buka muka surat 76. Malimah ulang muka surat 76. Dah. Okay, kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Malimah teruskan? Boleh. Siapa yang tak ready lagi? Kalau tak ready, Malimah tak teruskan lagi. Cepat. Siapa dah ready, angkat tangan. Buat emoji tu. Angkat tangan tu. Gitu. Macam Alif Farhan. Okay, bagus. Lagi. Baru dua orang. Okay, tiga. Empat. Lagi. Bukan gambar udang ya, gambar angkat tangan. Okey, turun tangan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung semula tajuk kita pada hari ini iaitu isi kandungan Sahifatul Madinah. Okey, antara isi kandungan Sahifatul Madinah, Mak Lima dah terangkan sebelum ni. Mak Lima dah cerita dan kawan kamu pun dah baca. Sebelum tu, Malimah harap semua tak tidur.
Okay, walaupun isi raw bercerita tapi Malmara semua dapat fokus lah. Okay, kalau ada masalah macam tak dengar suara Malima ataupun tersekat, tolong angkat tangan macam tadi. Okay? Boleh? Okay. Okay. Jadi kita akan teruskan. Apa dia antara, apakah dia isi kandungan Sahih Fathul Madinah? Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa ni? Diakui. Diakui tu maksudnya apa? Ha? Diakui. Diakui tu maksudnya apa? Diakui. Maksudnya? Dituduh. Ha? Dituduh? Bukan. Diakui tu maksudnya mengaku. Okay. Maksudnya kat sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai ketua negara. Bukan dituduh tapi mengaku. Okey, bagi semua penduduk dan segala perselisihan hendaklah dirujuk kepada ketua negara. Maksud dekat ayat ni okey adalah Nabi ni adalah ketua negara bagi semua penduduk. Penduduk mana? Sahifatul Madinah. Okey? Dekat mana Sahifatul Madinah ni? Dekat mana? Kat Madinah lah kan. Sebab nama dia pun Sahifatul Madinah. Betul tak? Okey? Jadi dekat sini dia kata kalau ada salah faham ataupun ada masalah mesti dirujuk kepada ketua negara. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah apa masalah sekalipun berbalik kepada Nabi Muhammad. Bukan cari orang lain tapi Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad adalah ketua negara. Ketua negara ni apa dia? Ketua negara ni pemimpin. Pemimpin. Okey, maksudnya dia adalah ketua untuk negara tersebut. Macam negara kita siapa? Raja. Agong. Siapa? Okey, bagus. Siapa yang jawab Agong tu? Agung tu apa? Okey, bagus. Okey, itu untuk kita. Kalau dekat Madinah pada zaman Nabi inilah. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketua untuk Sahifatul Madinah. Sahifatul Madinah tu nama tempat. Okey. Maksudnya perlembagaanlah. Okay, dia kata dekat sini sebuah perlembagaan yang dikenali dengan Sahifatul Madinah. Okay, yang kedua apa dia? Bila kita bila dah tahu siapakah ketua negara Madinah ni dekat Madinah, yang kedua adalah semua penduduk Madinah bebas mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan agama masing-masing. Maksudnya dekat sini tiada paksaan untuk masuk dalam sesuatu agama. Okey, ataupun dia tak boleh paksa orang lain lah. Macam yang ini contohnya, Maklumat bagi contoh, yang ini dia agama Kristian. Okey, yang ini agama Islam. Jadi yang lain tak boleh memaksa untuk masuk dalam agama, tak kisah antara Islam ataupun Kristian ataupun Buddha. Macam-macam kan, betul tak? Ya, Alif? Alif okey? Dah mengantuk Mak Lima punya kelas ni? Tak. Okey, sabar ya. Sikit je. Okey, kamu dengar je. Kita tak ada kira-kira. Okey, seterusnya semua penduduk Madinah mesti
Okey, hendaklah bekerjasama dalam membangunkan ekonomi. Maksudnya kat sini, bekerjasama dalam membangunkan ekonomi, kita kena bantu antara bantu ataupun tolong menolong antara satu sama lain. Siapa boleh bagi contoh kat Malimah? Malimah nak Adam Darwish? Bagi contoh boleh? Dalam membangunkan apa contoh untuk bekerjasama membangunkan ekonomi? Cepat. Berniaga. Berniaga. Lagi? Alif? Apa maklumat? Apa maklumat? Macam mana cara untuk membangunkan, bekerjasama dalam membangunkan ekonomi? Ekonomi. Cakap apa tu? Dalam bekerjasama. Bekerjasama tu maksudnya tolong menolong. Macam mana? Tahu tak ekonomi ni apa? Ekonomi tu apa maksud ekonomi? Pelajaran. Ekonomi tak tahu. Apa dia? Tak tahu. Okay, maksud ekonomi ni dia macam bekerja lah. Okay, untuk kamu faham. Macam ada matlamat untuk apa nak panggil tu? Contohnya pekerjaan jap, ambil Allah masalah ni moment. Ya. Macam pengeluaran, macam pengagihan dekat kilang-kilang tu. Okey? Siapa yang kena bangunkan? Kita lah, betul tak? Maksudnya kerja sungguh-sungguh, lepas tu jangan malas. Itu contoh simple. Okay, kan kalau maklumat terangkan yang susah, nanti kamu tak faham. Okey, itu contoh simple. Kalau ada soalan, kalau tak faham juga, cuba tanya ibu bapa kamu yang bekerja. Apa dia maksud ekonomi? Okey? Kalau maklumat, penerangan maklumat itulah. Okay, ekonomi ni macam perniagaan. Macam tadi Adam cakap apa tadi? Berniaga kan? Betul tak? Berniaga, jual beli. Contohnya Adam berniaga curry puff contoh. Alif berniaga McDonald contoh. Jadi kat situ mesti ada saling bekerjasama ataupun tolong menolong antara satu sama lain. Kini tak adalah selfish. Okay, selfish tu maksudnya pentingkan diri sendiri. Maksudnya untuk keuntungan diri sendiri. Tak boleh macam tu. Sebab bila kita bekerja, okay, ni maklumat terangkan ni, kalau kamu tak faham pun tak apalah kot, nanti akan datang. Bila kamu dah besar, nanti kamu akan laluilah benda ni. Okay, macam kamu bekerja, kamu usaha, lepas tu dapat gaji. Okay. Jadi kat situ adalah hasil daripada kamu kerja. Gaji tu adalah hasil kamu bekerja. Bila bekerja ni kena ikhlas. Okay, kena jujur, amanah, semualah. Okay, kita tak boleh miss. Miss tu maksudnya ketinggalan satu kerja. Kecuali kamu ada apa? Ada sebab. Macam tak sihat ke, okay? Kat situ dikecualikan lah. Kalau sihat, tubuh badan semua, tolong amanah semua. Macam tu juga belajar. Okay? Betul tak? Betul. Okay? Itu penerangan sikit lah. Kalau kamu nak lagi faham, kamu boleh tanya ibu bapa kamu berkaitan dengan ekonomi.
Okey, jadi masa kini, masa ini maksudnya masa zaman Nabi ni, semua penduduk Madinah ni mesti bersama-sama melindungi dan mempertahankan kota Madinah daripada ancaman musuh. Kat sini pun adalah satu sikap positif ataupun sikap yang baik, yang mana dia tak pentingkan diri sendiri, dia bantu orang lain untuk pertahankan kota Madinah. Dan juga pertahankan agama, tak kisah agama Islam, agama yang lain pun sama. Dia ada masing-masing punya, apa dia panggil? Masing-masing ada pendapat dia sendiri kan. Okay, daripada ancaman musuh. Maksudnya musuh ni ada je dekat sekeliling kita. Cuma kita nampak dengan tak je. Okay, zaman sekarang ni macam-macam boleh berlaku, betul tak? Zaman dulu, zaman Nabi lagi dahsyat. Siapa yang baca kisah sirah, maksudnya sirah Nabi, dia akan tahu. Okay, memang pun tak naklah bebel panjang-panjang. Okay, okay, kita masuk nombor 4. Nombor 4 ni adalah semua penduduk Madinah. Dia dekat sini dia cerita semua penduduk Madinah lah. Okay, hidup sebagai satu bangsa, iaitu bangsa Madinah. Yelah, sebab dia duduk dekat situ, jadi dia bangsa Madinah lah. Dia bukan bangsa Malaysia, dia bukan bangsa Indonesia, dia bukan bangsa Mekah, bukan. Okay, dia duduk dekat situ, jadi dia bangsa Madinah. Okay, nombor 4 ni faham tak? Siapa tak faham? Siapa tak tahu bangsa tu apa? Tahu tak bangsa tu apa? Kamu bangsa apa? Malam nak tanya. Kita bangsa apa? Kita bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Manalah tahu kan? Ada yang cakap kita bangsa Arab. Kan? Manalah tahu? Okay, kita bangsa Melayu. Sekejap ya. Okey, kita teruskan. Nombor 5. Ditegah bermusuhan antara satu sama lain atau menanam hasad dengki antara mereka. Siapa tak faham nombor 5 ni? Fadlan faham tak? Siapa tak faham? Cepat. Ke Mu'alimah sebut seorang-seorang? Boleh? Faham. Yang tak buka kamera ni. Faham ke? Faham. Yang menyahut tu Mu'alimah tahulah. Yang tak menyahut langsung ni. Fadlan, faham ke? Faham. Okey, maksud ditegah bermusuhan, ditegah ni maksudnya di macam ni. Faham tak? Macam mana dia kak? Macam ni. Okey, bukan dirapatkan tapi dijauhkan. Ditegah tu mencegah. Tahu tak mencegah tu apa? Tahu. Bertindak. Okay, ditegah maksudnya tak boleh bergaduh. Tak boleh bermusuh antara satu sama lain. Sama ada dia penduduk Madinah ataupun dia penduduk tempat lain. Okey? Lepas tu tak boleh hasad dengki. Hasad dengki ni macam mana? Benci. Dengki dengan orang lain. Zaman sekarang ni memang banyak, maklumat tak nafikan. Jadi kita, kalau kita ada rasa hasad dengki ke orang lain tu, kita cuba untuk jauhkan. Cepat-cepat istighfar. Okey? Sebab hasad dengki ni tak bawa ke mana pun. Walaupun kita rasa puas hati bila kita balas kejahatan orang tu, maksudnya orang tu bajakan kita, kita balas, memang puas hati, betul tak? Betul tak? Kan? Betul tak? Kalau ada orang kacau kita, ya Adam, Adam Darwish? Betul tak? Kalau ada orang kacau kita, kita duduk diam, orang kacau kita, marah tak? Marah tak? Marah. Jadi kita tak payah balas, kita duduk je diam. Tapi kita cakap dengan dia, saya tak suka awak kacau saya macam ni. Okay? Kamu jangan duduk diam, jangan kamu duduk dekat situ. Lepas tu okay? Dia marah.
Jangan marah dia, tapi kita cara cakap tu kalau boleh lembutlah, walaupun sebenarnya dalam hati kita tu memang marah. Betul tak? Okay. Okay, jadi kita jangan ada rasa hasad dengki dengan orang lain. Contoh yang lain adalah Malimah bagi macam exam. Okay, kalau untuk kamu lah kan, macam exam. Contoh Fadlan dapat nombor satu. Contoh. No. Ilyas nombor dua, Sofia nombor tiga. Jadi nombor tiga dengan nombor dua ni jangan rasa iri hati dengan Fadlan. Okay, Ilyas dan tak. Sofia, jangan rasa macam tu. Okay, ini contoh. Okay, bila kawan dapat result yang bagus, apa yang perlu kita buat? Kita bagi ucapan tahniah, dan kita jadikan dia sebagai semangat. Maksudnya kalau sebelum ni kita rasa macam kita ni tak pandai. Jadi untuk selepas itu kita belajar cuba lah. Untuk belajar lagi ataupun kita minta tips daripada kawan kamu tu, okey. Macam mana dia belajar? Okey. Malimah tak cakap seseorang tu kalau dia dapat nombor 4 ke nombor 20 ke dia tak pandai. Malimah tak cakap. Okey, tapi tengok usaha masing-masing. Okey? Ada orang dia boleh hafal. Okey, bukan semua orang boleh hafal tau. Siapa yang boleh hafal tu, bersyukurlah. Sebab Allah kurniakan apa? Allah kurniakan otak yang bijak. Macam mana ni Mak Lima je yang terang ni? Semua diam je. Bercakap. Okay, maksudnya Allah kurniakan otak yang bagus, otak yang cergas. Tak, Mak Lima tak cakap lah yang tak boleh hafal tu dia tak cergas. Bukan, dia ada kelebihan sendiri. Okay. Dan nombor 6, penduduk Madinah dilarang berperang sesama sendiri atau membantu orang bukan Islam memerangi Islam. Dekat sini pun sama macam tadi. Cuma penambahan dia adalah tak boleh bantu orang bukan Islam. Maksudnya kita ni sebagai orang Islam tak boleh bantu orang yang bukan Islam tu untuk lawan orang Islam. Faham tak kat sini? Faham tak? Tak faham. Tak faham. Maksudnya, alamak, macam mana mana-mana cakap ya? Okay, contohnya kita kenapa? Orang Islam. Okay, kita orang Islam. Dengar eh? Jelas eh? Jelas? Nak dengar tak apa kita cakap ni? Kita tak nak dah? Dengar. Okay, contoh kita orang Islam. Tahukah Israel tu apa? Tahu kan? Kita tak boleh bantu orang Israel untuk dia hancurkan Palestin. Itu contoh yang mudahlah. Okay? Sebab apa? Palestin tu adalah saudara kita. Okay? Itu contoh dia. Ini Mak Lima bagi contoh. Apa dia, Sofia? Kalau ada orang yang tolong tu munafik ke? Kalau orang tolong tu minta dijauhkan lah na'udzubillah min zalik. Tapi zaman sekarang ni ramai kan. Kita pun tak tahu depan macam mana, belakang macam mana. Yang boleh kita buat adalah banyakkan berdoa. Sebab kita pun tak tahu orang yang tolong tu siapa. Lepas tu agama dia apa. Okay? Faham eh? Faham. Okey, dan yang terakhir, keselamatan nyawa dan harta benda orang-orang bukan Islam adalah terjamin selagi mana mereka taat dengan perjanjian yang tercatat dalam perlembagaan ini. Okey, jadi kat sini maksud dia keselamatan nyawa dia, harta orang yang bukan Islam ni dijaga. Sekiranya dia masih lagi taat dengan sistem perjanjian tu yang telah dipersetujui, okay, yang dah tercatat dalam perlembagaan di sana. Okay, selagi dia tak lawan. Dia tak, apa orang panggil tu? Bukan tak lawan, dia tak
dia tak kurang ajar macam dia taat lah, masih taat. Selagi mana dia taat, selagi itulah harta benda, nyawa dia semua terjamin. Tapi seandainya dia buat sesuatu benda yang melanggar perjanjian, maka yang berlaku di sebaliknya lah. Okay? Boleh? Boleh ke semua? Boleh. Nampaknya macam semua dah KO dah ni. Dah mengantuk ya? Kalau pagi lagi ni. Okey, jadi kita berhenti muka surat 76. Kita akan masuk 77 hari apa? Minggu depan eh? Minggu depan kan? Okey. Jadi tugasan minggu kamu adalah tolong buat buku aktiviti. Siapa yang belum siapkan, tolong siapkan. Okay? Buat tajuk yang kita belajar. Boleh? Okay. Boleh. Boleh. Ada soalan lain? Tak ada. Okay, sebelum kita habis, hari ni kita belajar apa? Berkaitan dengan Sahifatul Madinah. Yang pertama, apa dia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diakui sebagai ketua umat Islam. Okey, jadi Malimah harap semua dapat siapkan kerja sekolah sebelum datang ke sekolah. Okey? Nanti dekat sekolah Malimah akan check 8 hari bulan, betul tak? Kan? Okey, 8 hari bulan insya-Allah Malimah akan check semua homework. Siapa tak hantar, siapa tak siap, ada hadiah dia. Yang dah siap pun ada hadiah dia. Okey? Jadi Malimah doakan semua dalam keadaan yang sihatlah. Okey, jaga diri elok-elok. Kalau tak ada apa, jangan keluar rumah. Okey? Jangan main kat luar. Boleh? Boleh. Okey, insya-Allah kita akan sambung sirah minggu depan. Okey? Boleh semua? Boleh. Okey, boleh baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Okay, sama-sama. Bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bye.